الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، puji hanya milik Ilahi Lobby. Syukur dipersembahkan kepada Robun Gofur yang maha pengasih dan tidak pilih kasih, maha penyayang hanya kepada orang-orang yang beriman. Salawat dan salam semoga Allah subhanahu wa ta'ala dilimpah curahkan kepada junjungan kita, pengikis kebatilan dan pembawa cahaya kebenaran, yakni Kanjeng Nabi Muhammad serta tidak lupa kepada keluarga, sahabatnya serta umat yang menaatinya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Dewan juri yang arif bijaksana yang saya hormati, semoga Allah muliakan. Amin. Santri Al-Manba, Santri Al-Muna yang kami cintai dan semoga Allah muliakan. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang kami hormati, keadilan merupakan tiang penyangga daya suatu bangsa. Bila keadilan suatu bangsa mulai tegak, maka bangsa akan makmur. Tapi andai kata bila keadilan suatu bangsa mulai lentur, konstitusi simpang siur. Sementara pemimpinnya asyik tidur, niscaya bangsa akan hancur. Seorang pemimpin tidak adil, bisa jutaan manusia menderita, tenggelam dalam untaian air mata untuk selama-lamanya. Untuk itu, saya, saudara-saudara, para santri, para pemimpin bangsa, dan kita semua bangsa Indonesia harus memiliki semangat untuk menegakkan hukum dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan di bumi pertiwi yang kita cintai ini. Habis gelap, terbitlah terang. Pada kesempatan ini, insya Allah, kami akan membawakan tema Syahril Quran dengan tema penegakan keadilan menurut Al-Quran dengan rujukan kalamullah surat Al-Ma'idah surat 5 ayat 8. Thank you.
dengan adil. Dan janganlah kamu, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu berlaku tidak adil. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya takwa, sesungguhnya keadilan itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Hadirin yang kami hormati, ayat tersebut merupakan landasan teologis bagi kita, saya, saudara-saudara, dan seluruh insan beriman agar selalu menjadi penegak kebenaran, menjadi saksi dengan adil. Dan kebencian terhadap suatu kaum bukan paksaan atau bukan halangan untuk menegakkan keadilan. Prinsipnya, menurut Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Adil, kunu qawaminu bilhaqqi lillahi ajja wa jalla la li ajlin nasi wa jam'ini. Jadilah kalian komunitas yang menegakkan kebenaran dan keadilan, bukan karena Allah ajja wa jalla semata. Inilah yang dimaksud dengan eksensi kalimat i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa, berlaku adillah karena sikap adil sebagai manifestasi insan bertakwa. Dengan demikian, ayat ini sebagai motivasi sekaligus instruksi kepada kita, para pemimpin bangsa, para penegak hukum, untuk bersikap adil dalam berbagai hal di republik ini. Guna mengantarkan bangsa Indonesia menjadi bangsa kosmopolitan yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Free justice, free mandas. Keadilan harus tetap tegak meskipun bumi akan hancur. Hadirin yang kami hormati, kita lihat sejarah Rumania ketika dipimpin oleh Nicola Ceaușescu, pemimpinnya berpoya-poya sedangkan rakyatnya sengsara. Iran ketika dipimpin oleh Reza.